Kalau kita tengok maksud dia, iya, iyakah, iyakah, iyakah ini menunjuk maksudnya kepada engkau. Kepada engkau. Dia bomir. Tapi bomir yang digunakan, iyakah ini bomir, kata ganti yang digunakan untuk menjadikan sebagai objek. Iyakah na'budu, iyakah na'budu. Bomir. Dia iya, dia ada banyak adik. Iyahu, iyahuma, iyahu. Iyaka kepada kamu. Contohnya kita kata, iyaka na'budu, iyaka nasta'inu, iyaka, iyaka naj'u, kepada engkau kami berdoa. Iyaka maksudnya kepada kamu. Sebab itulah dia kena baca dengan iyaka. Dia mesti ada sabdu kat situ. Kalau kita buang dia punya sabdu, kita baca iyaka, iyaka, dia akan jadi apa dia? Maksud dia? Al-Daw Isyams, cahaya matahari. Ha, bahaya tu. Jadi kalau kita kata, Iyaka na'budu. Iyaka na'budu, tak ada sabdu kat situ. Iyaka na'budu, cahaya matahari kami sembah. Itu bahaya tu. Okay. Iyaka, Al-Daw Isyams, kata Syekh Muhammad Adam At-Tirmidzi dalam tafsir dia, dalam syarah di atas tafsir Ibnu Katsir ni, dia kata, kalau kita baca Iyaka tanpa ada sabdu, maksudnya cahaya matahari, Daw Isyams. Bahaya. Jadi, tapi kita kena baca dengan sabdu. Iyaka na'bud. Dan, bila kita pakai bomir Iyaka, dia mesti dikedepankan. Dia tak boleh kebelakang, dia tak boleh belakang. Sebab dalam bahasa Arab, kalau kita sebut kami menyembah engkau, kalau kami menyembah kamu, dalam bahasa Arab, kita akan sebut na'buduka. Na'budu campur ka. Na'buduka maksudnya kami menyembah engkau. Kami menyembah kamu. Na'buduka. Na'buduka. Kami menyembahmu. Nampak? Mu'duka ni dia jadi objek. Tidak? Maf'ul. Bahasa Arab panggil maf'ul. Maf'ul maksudnya objek. Maf'ul maksudnya objek. Kita boleh jadikan ka ni sebagai objek juga dengan kita letak kat depan, tapi dia tak boleh letak ka nak budu, tak boleh. Dia tak boleh macam ni, ka nak budu. Kami menyembah engkau. Yang ni salah ayat je. Jadi kalau letak ka ni, objek ni, ka kamu ni ke depan, kita kena pakai iyaka. Iyaka. Kena pakai kena pakai iyaka. Kena pakai iyaka. Kita kena pakai iyaka. Kat sini. Iyaka na'bud. Maksudnya, kepada kau. Nampak tak? Bila objek ka tu, kalau pakai ka saja kita letak kat belakang. Tapi kalau nak letak dia ke depan, kena pakai iyaka. Kena pakai iyaka. Nah, itu maksud. Okey. Sebab tu lah dia tak boleh pakai na'budu iyaka salah. Kalau na'budu iyaka. Na'budu iyaka. Yang ni salah. Na'buduka betul kat belakang. Iyaka mesti kat depan. Dia tak boleh na'budu iyaka salah. Jadi iyaka dia kena dia wujuban, dia kena ke depan secara wajib dari segi dahulu lah. Okey. Patah balik pada kitab kita iaitu okey. Kita jadi kat sini iyyaka na'budu, na'budu kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka dan kepada kamu juga kami meminta pertolongan. Para ahli qiraah sab'ah dan jumhur ulama membacanya dengan memberikan tasydid pada huruf ya iyyaka. Ini tasydid iya. Sedangkan kata nasta'in dibaca dengan memfathahkan huruf nun nasta'inu. Okey. Okey. Menurut bahasa kata ibadah. Okey. Yang ni ringkasan ni kalau kita buka tafsir yang full yang akan bawa akhir-akhir. Ada sebagian ulama dia boleh baca iya. Sebagian ahli lughah dia baca iyyaka ni'budu wa iyyaka nista'in.
Ini dari segi bahasa, kiraat lain. Iyaka ni'budu wa iyaka nista'in. Arab, ada sebagian Arab, ada sebagian kabilah, dia baca ni'budu wa iyaka nista'in. Bahkan semua fi'il mudhari', huruf mudhara'ah dia akan baca ya, baca di bawah. Ni'budu, ni'budu, ni'budu. Ini bahasa kiraat lain lah. Okay? Tapi yang confirm dia, yang bacaan jumhur ulama, na'budu nasta'inna ni baris atas. Menurut bahasa, kata ibadah bererti tunduk dan patuh. Al-khudu' wa-tadhallul. Bahasa Arab panggil, al-khudu' wa-tadhallul. Al-khudu' wa-tadhallul. Ini dia khudu'. Al-khudu' wa-tadhallul. Iaitu, al-khudu' wa-tadhallul. Al-khudu' khudu' khudu' maksudnya merendah diri wa-tadhallul khudu' maksudnya patuh wa-tadhallul maksudnya merhinakan diri wa-tadhallul khudu' wa-tadhallul itu maksud ibadah dari segi bahasa maksud ibadah dari segi bahasa al-khudu' ditundukkan dan direndahkan dan dihinakan al-khudu' wa tadhallul al-khudu' wa tadhallul itu dari segi bahasa okey kalau kita tengok sini menurut kata menurut bahasa kata ibadah bermaksud tunduk dan patuh okay. Sebab itulah dalam bahasa Arab yang ini juga dalam ringkasan ni dia tak sebut eh. Betul dalam bahasa Arab kalau tunggangan unta kan unta unta tu asalnya unta tu atau kuda lah kuda kuda tu kuda liar kuda liar ni kita tak boleh tunggang ni sebab dia liar kan jadi bila kita latih dia kita train dia betul-betul akhirnya sampai kita boleh boleh menunggangnya kita boleh kontrol dia nak laju kita boleh gerakkan laju nak perlahan kita boleh gerakkan dia perlahan okey maka dalam bahasa Arab dia dipanggil ar-raqbu al-mu'abbadu ar-raqbu al-mu'abbadu okey ar-raqbu maksudnya tunggangan ar-raqbu al-mu'abbadu al-mu'abbadu al-mu'abbad saya masih lagi dalam masalah bahasa kat sini eh al-mu'abbad al-mu'abbad ar-raqbu al-mu'abbad ar-raqbu ar-raqbu maksudnya apa tunggangan ar-raqbu al-mu'abbad maksudnya apa maksudnya kuda yang telah ditundukkan. Ha maksudnya maksud perkataan tunduk tadi kan tunduk dan patuh. Ar-raqbu al-mu'abbad. Begitu juga dalam bahasa Arab juga bila satu jalan asalnya tak ada jalan. Bila kita ratakan, kita tebas dia kalau hutan macam kita kat Malaysia ni, hutan tu kita tebas dia demi ladang dia tebas dia kita tebang pokok-pokok sampai kita boleh jalan dekat tempat tu. Maka itu juga bahasa Arab dia panggil at-tariq. At-tariq maksudnya apa? Jalan kan? At-tariq maksudnya jalan al-mu'abbad. Sama juga. Sama macam atas. Al-mu'abbad. At-tariq al-mu'abbad. Maksudnya yang ditundukkan. Jalan tu direndahkan. Ditundukkan supaya orang boleh jalan. Orang mudah jalan. Jadi itu maksud al-ibadah atau maksudnya maksud ibadah atau maksud maksud ibadah dari segi bahasa dari segi bahasa tapi kita nak dari segi syarak okey sedangkan menurut syariat ibadah bererti ibadah bererti ungkapan dari kesempurnaan cinta ketundukan dan ketakutan ghayatu hubb ma'a ghayati dhul ma'a ghayati dhul hub ma'a ghayati dhul iaitu kemuncak kecintaan bersama dengan kemuncak kehinaan diri dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ni kalau kita tengok ibadah dari segi
ibadah ni boleh tengok dari segi dua dua sisi antara aku. Yang ni kita kena faham betul. Okey. Ibadah ni boleh dia dilihat daripada dua sisi. Ibadah kalau kita lihat daripada dua sisi, satu sisi apa yang satu sisi dari segi ma yuta'abbadu bihi. Ma yuta'abbadu bihi. Dan disebut oleh Syekh Muhammad, satu ibadah tu, jadi ibadah tu dilihat dari dua sisi tentang Allah. Ibadah dilihat dari dua sisi. Satu sisi dipanggil ma yuta'abbadu bihi, iaitu apa yang kita beribadah dengan apa? Jadi kita beribadah dengan apa? Maksud ibadah tu dia jadi objek. Okey. Ma yuta'abbadu bihi. Ma yuta'abbadu bihi. Yang kedua, ma yaf'aluhul 'abd, iaitu apa yang dilakukan oleh hamba tersebut bila dia beribadah. Ma yaf'aluhul 'abd, maksudnya ini perbuatan dia. Yani perbuatan, yani apa yang dibuat sebagai nak kata benda tu ibadah. Yani ma yaf'aluhul 'abdu, apa dia perbuatan, perbuatan dia. Tekniknya apa? Tekniknya apa maksud dia? Maksudnya faham ya? Yani minta admin Syekh apa Zulfairun. Okay, ibadah ma yuta'abbadu bihi, iaitu dengan apa yang kita beribadah dengan dia, dan ibadah apa yang dilakukan oleh hamba. Kalau apa yang dilakukan oleh hamba, ibadah ni disebut tadi lah, iaitu tunduk. Jadi tunduk, yang tadi tunduk dari apa? Dan keadaan hina cinta dan takut, dan takut yang tadi ni. Maksudnya bila seorang hamba tu dia beribadah, bila dia beribadah kepada Allah, apa yang hadir dalam hati dia, iaitu perasaan cinta, takut dan tunduk. Kan? Tunduk, cinta dan takut. Tunduk, cinta dan takut. Bila seorang tu dia kata, kita ni kena beribadah kepada Allah, maksudnya kita kena cinta, tunduk, tunduk kepada Allah, tunduk pada perintahnya, cinta dan takut. Kemuncak kecintaan, pada masa sama ada juga takut pada Allah Subhanahu. Kehinaan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ghaiyatul zul, kehinaan diri. Maka ada sebut itu menghina. Dia menghina, panggil zul. Masyarakat panggil apa? Zul. Bukan zul, bukan zul eh. Itu mengenai zul. Takut, khauf. Cinta, hub. Tunduk, hubung. Okay. Jadi ibadah tu ialah tunduk pada Allah dengan ada cinta, takut dan menghinakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ni dia. Okey, menghinakan diri, tunduk dengan setia, sebagai ulama disekalikanlah cinta dengan tunduk dengan hina ni. Maksud itulah kata Imam Ibn Qayyim dalam Nuniyah, dia kata apa? Wa ibadatu rahmani huwa ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Okey. Wa ibadatu rahman, beribadah kepada Allah Taala itu ialah wa ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Kalau saya sebut ya, saya cari, saya cari dalam website. Wa ibadatu rahman, wa ibadatu rahman. وما هو غاية حبه مع ذل عابده وما كتب هو غاية حبه
مع ذل عابده، مع ذل عابده. هذه القيمة nampak ini dia ambil daripada Syed Jibril nampak ni ini macam-macam nampak tak ni tuan-tuan rahmatullah nampak tak tak nampak tak nampak 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 putih nampak yang tadi yang ibadah terbagi kepada dua tu ok yang ni lah ok yang ni nampak tak ni sekarang nampak dah ok nampak-nampak. Okey. Yang ini yang Ibn Qayyim sebut ibadah ni. Itu wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbain. Yang beribadah kepada Tuhan. Kita boleh screenshot ni. Okay. Wa ibadatu rahman dan ibadah kepada Ar-Rahman itu ila ghayatu hubbihi. Kemuncak kecintaan padanya ma'a dhulli 'abidihi bersama dengan sifat rendah diri, hinakan diri padanya. Kuma kutubani, dia ada dua kutub, dua paksi dalam beribadah kepada Allah. Wa alaihima falakul ibadati dairun, dan ke atas dua paksi inilah ibadah itu berputar. Ma daru hatta qamatil qatbani, dia tidak akan berputar, tak akan jadi ibadah itu hinggalah tertegak dua kutubani, dua kutub ini, dua paksi ini. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi, dan dia berputar sekitar apa? Perintah rasulnya. La bil hawa, maksudnya mata ini tunduk tadi kan, maksud tadi apa dia? Cinta, zulli, kehinaan bersama dengan apa dia? Tunduk pada perintah Allah, tunduk pada perintah Allah. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitan, bukan dengan hawa nafsu, dengan nafsu, dengan kecenderungan jiwa kita, dan juga bukan dengan syaitan. Okey. Jadi kat sini jelas apa yang disebut oleh Imam Al-Qayyim ta'rifan ibadah tadi, ta'rifan ibadah tadi. Naam. Jadi kalau kita patah balik kat whiteboard kita tadi, naam. Jadi yang ini ibadah dari segi apa yang hamba tu buat. Ibadah dilihat dari sisi yang kedua pula. Apa benda yang kita lakukan yang dianggap sebagai ibadah tu? Apa benda yang kita lakukan yang dianggap sebagai ibadah? Yang inilah yang biasa kita dengar. Al-ibadah tu, ibadah itu ialah ismun jami. Okay? Ibadah itu yang disebut oleh Imam apa dia? Yang disebut oleh siapa? Ibn Taymiyyah Al-Ubudiyah. Yes, sahih. Ibn Taymiyyah sebut dalam Al-Ubudiyah apa dia? Ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin wa fi'lin. Itu apa dia? Ismun jami'un. Ismun jami'un. Satu kata nama yang mengumpulkan. Jami'. Ismun jami'. Lima yuhibbuhu Allah. Yuhibbuhu Allah. Allah wa yarallah min qawlin aw fi'lin.
al-batina al-zahira al-zahira wal-batina. Lebih tepatnya minal akwal ni, minal akwal wal af'al. Ayat ni takrifan ibadah di sisi siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Yang ni ibadah dari segi apa yang kita lakukan yang dianggap sebagai ibadah. Ma yuta'abbadu bihi. Ibadah dari segi apa yang hamba tu lakukan, ya ini mesti ada cinta, takut, harap kat sini. Kita akan tengok rukun dia. Mayu ta'abbadu bihi, apa yang kita lakukan supaya benda itu dianggap sebagai ibadah, apa perkara yang dianggap sebagai ibadah secara syarak, yang ini. Apa yang syarak anggap sebagai ibadah, yang ini. Apa yang dilakukan oleh hamba, yang ini. Iaitu maksudnya, kalau kita beribadah, orang kata, saya nak beribadah. Maksud kamu, apa dia? Adakah perbuatan ibadah kita? Kalau kita nak beribadah, maksudnya kita dah tunduk dalam keadaan takut dan setiasa menghinakan diri pada Allah Ta'ala dalam keadaan cinta. Apa yang perbuatan yang kita lakukan ibadah tu? Okay. Contohnya orang kata, saya tak nak buang masa bagi saya nak beribadah. Hanya saya nak solat, nak zakat, nak puasa, nak haji. Maksudnya. Okey. Jadi yang ini ta'rifan. Ta'rif al-ibadah. Ta'riful ibadah dari segi yang kita sebutkan tadi. Patah balik pada tafsir kita. Jadi, menurut bahasa, menurut syariat, ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan dan ketakutan. Okay, selesai takrifan ibadah. Okay. Didahulukan maf'ul objek iaitu iyaka, dan setelah itu diulangi lagi adalah dengan tujuan mendapatkan perhatian dan juga sebagai pembatasan. Ini kena dengar betul. Okay. Kenapa Allah Taala tak pakai tak buat ayat macam ni? Na'buduka wa nasta'inuka. Jadi kami sembah kamu dan kami beribadah kepada kamu. Tapi sebaliknya dia letak objek tu kat depan. Nampak tak objek? Kan? Kepadamu aku sembah. Macam kita buat ayat lah. Kita kata aku makan, aku mencintaimu. Objek ni kamu, aku mencintaimu. Kemudian kita buat ayat kamu aku cintai. Kamu aku cintai. Apa beza dia? Kalau dalam bahasa Melayu mungkin tak ada beza sangat. Wallahu'alam. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita kata iyaka nuhibbu, kepada engkau kami cinta. Beza dengan nuhibbuka. Sebenarnya bila kita letak dia dekat depan objek ni, iyaka, maka dia bawa dua faedah. Satu faedah memberi perhatian, iaitu memberi perhatian bahawa dia lagi penting. Dia lebih penting. Maksudnya lebih mementingkan, memberi ihtimam, memberi perhatian, menunjukkan bahawa engkau tu lebih penting. Maksudnya beri objek, perhatian kepada objek ni. Yang kedua, sebagai al-hasru, bahasa Arab panggil pembatasan. Al-hasru. Al-hasru ni maksudnya apa? Kita bataskan, maksudnya selainnya tak ada, tak berkongsi benda tersebut. Pembatasan maksudnya selainnya, selain daripada apa yang kita bataskan, tak berkongsi. Okay, contohnya, kalau kita kata na'buduka, kami menyembah engkau, dia boleh jadi kita boleh sembah yang lain juga sebab dia tak ada unsur pengkhususan. Tapi kalau kita kata iyyaka na'budu, sebab tu lah, dia datang perkataan hanya ni. Nampak tak? Hanya. Hanya engkau lah kami beribadah. Mana datang hanya? Tak ada perkataan hanya dalam bahasa Arab ni. Tak ada faqat ke ataupun apa sahaja yang menunjukkan bahawa hanya dalam bahasa Arab. Tetapi datang perkataan hanya kat sini kerana cara susunan objek tu dia letak kat depan,
maka terhasillah maksud hanya kepada engkau. Lepas tu kata di sini, didahulukan maf'ul objek. Iaitu kata iyaka dan setelah itu diulangi lagi adalah dengan tujuan untuk dapat. Kemudian diulang balik. Dia boleh kata iyaka na'budu wa nasta'inu. Tak, diulang balik iyaka, iyaka supaya apa? Supaya memberi perhatian. Takkid, dia bagi taukid, menguatkan dengan mengulangkan. Sama semua dia bahasa Arab tahu. Taukid, cara taukid adalah kita ulang satu perkataan. Artinya, kami tidak beribadah kecuali kepadamu dan kami tidak bertawakal kecuali kepadamu. Dan inilah puncak kesempurnaan ketaatan. Okey. Okey, kat sini pun sebenarnya kalau dalam kitab Syekh Ibn Kathir dia detailkan puncak kesempurnaan ketaatan. Sebab apa? Sebab seorang hamba tu dua je dia punya yang dipintahkan oleh Allah Taala, iaitu dia beribadah kepada Allah dan kemudian dia berdoa kepada Allah. Dan dia bersandar diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia yang Allah Taala nak daripada kita. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu kita sembah kat dia dan kita minta hajat pada dia dan bergantung harap pada dia. Jadi bila seorang hamba tu ada dua-dua ni, maka dia telah menyempurnakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama itu secara keseluruhannya kembali kepada kedua makna di atas, iaitu sembah dan hanya bergantung harap pada dia. Nasta'in, minta tolong, bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu seperti kata sebagai ulama salaf bahawa surah Al-Fatihah adalah rahsia Al-Quran. Kenapa rahsia Al-Quran? Okey. Dan rahsia Al-Fatihah terletak pada surah Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Sebab apa? Sebab tidaklah Quran ini diturunkan kepada kita melainkan supaya kita beribadah kepada Allah Taala dan kita berharap pada dia. Itu dia tujuan Allah Taala turunkan Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak sama dengan tak cerita dengan jin dan manusia melainkan supaya kamu semua beribadah kepada-Ku. Dan kemuncak ayat dia tu pada Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Itu Ibn Qayyim ada satu kitab. Apa nama kitab dia? Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Kitab yang sangat bagus. 3 jilid kitab tu. Dia sebut kena dengan apa? Iyyaka Na'budu dalam menjelaskan manzilah, iaitu kedudukan ibadah Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Dalam tu dia detailkan apa bentuk ibadah yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Sedetail-detailnya, Masya Allah, sampai bila segala ibadah hati dia detailkan. Ibadah hati, ibadah zahir. Nah, tadi kita tengokkan takrifan ibadah tadi apa? Iaitu setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridainya daripada perbuatan dan juga ucapan. Perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Okay. Sebab itulah dalam Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in lebih didetailkan masalah ibadah tersebut. Okey. Nah. Yang demikian itu okey, hanya kepadamu kami beribadah berdasarkan penugasan pertama ayat ini, hanya kepadamu kami beribadah merupakan pernyataan lepas dari kemusyrikan. Jadi bagi tauhidul uluhiyah, sebab itu kita kata dalam surah Fatihah ni dia mengandungi ketiga-tiga tauhid yang disebutkan dalam kajian akidah. Iaitu tauhidul ar-rububiyah, iaitu bahawa Allah Ta'ala pencipta pentadbir alam. Yang ni terkait dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alam. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Kedua, Al-Fatihah juga mengandungi Al-Asma wa Sifat. Mengandungi Tauhidul Asma wa Sifat. Mengandungi Tauhid Asma dan Sifat. Yang ni pada nama-nama Allah yang disebut Alhamdulillahi Rabb nama Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau kita masukkan surah ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka ada kat sini nama Allah. Jadi ada Allah, Alhamdulillah, Bismillah, Allah atau Alhamdulillah, Allah. Ada Rabb, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Okey, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maka ini semua nama Allah Ta'ala yang Maha Mulia, Asmaul Husna. Jadi kembalilah dia kepada tauhid apa dia? Tauhidul asma' was sifat. Tauhidul asma' was sifat. Kemudian sampai pula pada ayat Maliki Yaumiddin. Pengurus, pemilik hari kiamat. Itu juga tauhid. Padanya ada dua tauhid kat situ, iaitu tauhid ar-rububiyah, iaitu dia pengurus hari akhirat. Padanya juga ada tauhidul asma' was sifat. Ada nama Allah Taala Malik. Malik. Pemilik. Atau kalau kita ambil qiraat Maliki Yaumiddin al-Malik. Si raja. Jadi itu juga ada apa tauhid al-asma' wa sifat. Kemudian datang pula daur
tauhid al-uluhiyah. Bermakna iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Itulah itu Syekh Salah Fauzan. Siapa yang tolak tauhid rububiyah uluhiyah sebab sifat ni, dia tolak isi dia, bukan penjenamaannya tu, tolak isi dia tauhid rububiyah uluhiyah sebab sifat, kufur kepada Allah Taala. Kerana dia telah mukadzibun bil Quran, dia telah mendustakan Al-Quran. Jadi kalau kamu tak setuju, mungkin kamu tak setuju pada nama pembahagiannya, jangan kamu tak setuju pada isi dia. Kerana kalau kamu tak setuju dengan isi dia, kalau salah kamu telah menolak Al-Quran. Maksud itulah kata Syekh sini, kata Imam Al-Kathir, hanya kepada kamu kami beribadah merupakan penyataan lepas Al-Bara'ah minal musyrik, daripada Al-Syirk. Sedang kedua pula, pada penggalan kedua, hanya kepada kamu kami minta pertolongan merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itulah makna seperti ini tidak hanya terdapat dalam satu ayat Al-Quran saja. Seperti firman Allah, "Wa fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun." Sembahlah dia dan bertawakallah padanya. "Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun." Maka beribadahlah kepada Allah, bertawakallah kepadanya. Sekali-kali rahmu tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Sama juga ni pada fa'budhu, itu iyyaka na'budu. Wa tawakkal 'alaihi, iaitu iyyaka nasta'in. Dalam ayat tersebut Al-Fatihah, terjadi perubahan bentuk ghaib orang ketiga kepada mukhatab. Yang ini juga kena dengar betul-betul. Kalau kita baca surah Fatihah, dia seolah kita sedang memuji Allah. Maksudnya orang ketiga, betul tak? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia tak kata segala puji bagimu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia pemurah lagi maha penyayang. Malik yaumiddin, dia lah memiliki hari kiamat. Tiba-tiba daripada pihak ketiga, dia bertukar jadi pihak kedua. Iyaka, hanya kepadamu ya Allah. Eh? Macam kita kata, dia itu baik, dia itu hebat, dia itu macam kita kata, kita sedang bercakap dengan ayah kita. Ayah kita ni baik, ayah kita ni bagus, ayah kita dan ayah nak minta sikit duit, ha contohnya. Kan? Seorang isteri kata kat suami, suami kata, suamiku seorang lelaki yang hebat, suamiku seorang lelaki yang pemurah, suamiku seorang lelaki yang baik, suamiku seorang lelaki yang gentleman. Tiba-tiba, bang, minta duit sikit bang, ha, nak beli barang ni. Nampak tak? Dia daripada pihak ketiga, bamir tu kepada mukhatab, itu pihak kedua. Yang ditandai dengan huruf K pada iyaka. Okey. Yang demikian itu memang selaras. Kerana ketika seorang hamba memuji kepada Allah, maka seolah-olah beliau merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh kerana itu dia berfirman iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maksudnya ni, bila kita puji Allah Subhanahu wa taala, makin kita puji, kita rasa makin dekat dengan Allah. Bila makin dekat dengan Allah, ketika itu bertukar daripada pihak ketiga jadi pihak yang kedua. Pada engkau lah ya Allah. Bila dia puji Allah, dia rasa diri dia makin dekat. Oleh sebab itu dia berubah daripada pihak ketiga jadi pihak yang kedua. Ini dipanggil uslub tahwil. Ini biasa ni. Tahwil ni maksudnya biasa kita nampak dalam Al-Quran. Kadang-kadang dari pihak ketiga jadi pihak yang kedua. Dalam Al-Quran banyak ayat macam ni. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa awal-awal surah Al-Fatihah merupakan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya agung serta petunjuk kepada hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Itu dalam Sahih Muslim, berkata bin Al-Ala bin Abdul Rahman dari ayat bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hadis yang kita dah baca sebelum ni, iaitu aku telah membahagikan salat menjadi dua bahagian antara diriku dengan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang diminta oleh abdi masa'an. Bila idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin, bila hambaku baca alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah Ta'ala kata hamidani 'abdi, hambaku dah puji aku. Bila dia baca ar-rahman ar-rahim, qala Allahu asna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah menyanjung. Ya, bila kita kata pula, bila kita baca maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjalani 'abdi, hambaku telah membesarkan aku. Hambaku telah membesarkan aku. Memuliakan aku. Okay. Okay. Hambaku telah memuliakan aku. Majlali hamdi. Dan nampak tak? Maksudnya, bahagian pertama surah Fatihah ni, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Malik Amidi ni, separuh ni milik Allah. Maksudnya, puji-pujian milik Allah.
separuh lagi ni milik kita. Milik apa? Maksudnya bukan milik kita dari segi Al-Fatihah tu, milik kita. Maksudnya hamba ku yang bahagia lagi separuh ni ialah permintaan hamba ku. Sebab tu kata Allah Ta'ala, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Inilah antara aku dan hamba-ku, bagian diriku dan hamba-ku ini pemisah dia, wa li 'abdi masal, bagi hamba-ku apa yang dia minta. Ini adalah bagian dari diriku dan hamba-ku untuk hamba-ku apa yang dia minta. Maksudnya bagian kedua itu bagian doa. Bagian kedua ini bahagian doa. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi masal. Dan bila kita minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, bukan jalan orang yang murkai, bukan jalan orang yang sesat, kata Allah Ta'ala, bagi hamba-ku apa yang dia minta. Hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Wa li'abdi ma sa'al. Wa li'abdi ma sa'al. Okay. Tunggu sikit lagi lah. Untuk kita habiskan lagi. Jadi, ia akan nak budu, didahulukan dan ia akan nasa'in. Dan ini faedah lain pula. Allah Ta'ala alam, alasan kita stop sini masa bertamat, apa sahaja. InsyaAllah kita, esok kita akan bincang pula kenapa Allah Ta'ala mulakan iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in. Kenapa Allah Ta'ala tak kata iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Bukankah kita minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan itu ialah ibadah. Kenapa dia sebut wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dia sebut iyyaka na'budu dulu, baru dia sebut iyyaka nasta'in. Jadi itu insyaAllah kita akan sambung esok. Cuba disiplinkan diri kita untuk kuliah ini hanya 40 minit. Allah Ta'ala alam besar. Ada soalan tak? Kalau ada soalan lah. Ini tak faham. Tak jelas. Kalau tak ada, naktahi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadallah ilaha ilaha ilaha. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.